menyediakan wadah bagi para petani dan pedagang tanaman hias serta sebagai ajang promosi. Radar Lampung menggelar bazar tanaman hias yang digelar di lapangan Radar Lampung Jalan Sultan Agung Jalur 2, Bandar Lampung. Bazar tersebut dimulai pada 26 Maret 2021 sampai 11 April 2021, yang mana bazar tanaman hias ini dibuka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Pengunjung tak perlu khawatir dengan harga tanaman bunga yang ada di bazar ini, karena di sini banyak harga yang murah diberikan oleh peserta bazar. Adapun jenis dan nama tanaman hias yang ada di sini diantaranya kaktus kulen, bunga maron, begonia strawberry, glaucinia, anggrek, aglonema, dan masih banyak lagi jenis lainnya. Kita dari Politeknik Negeri Lampung yang ada di bazar ini, kita menyediakan ada sukulen, terus ada kaktus juga, ada berbagai jenis anggrek juga. Oh, untuk harga sendiri gimana? Untuk harga, kita kalau untuk sukulen, kita patok dari mulai Rp35.000, lalu untuk anggrek, kita dari kisaran Rp75.000 sampai Rp125.000. Hasil tanaman ini diperoleh dari mana? Tanaman ini dari produksi kita sendiri dari Politeknik Negeri Lampung. Dalam pembukaan bazar tanaman hias ini, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana turut hadir dan membuka bazar tanaman hias tersebut dan dampingi Chairman Radar Lampung Haji Ardiansa SH beserta petinggi Radar Lampung. Dalam kesempatan ini, Eva Dwiana menyampaikan dengan diadakan bazar seperti ini, walaupun di masa pandemi, mudah-mudahan dapat memotivasi untuk rumah tangga agar mendapatkan pemasukan dengan usaha tanaman hias yang saat ini sedang ramai. Dan sebagai Wali Kota Bandar Lampung, dirinya akan mempercantik Kota Bandar Lampung dengan bunga. Bandar Lampung mengadakan bazar tanaman hias. Mudah-mudahan motivasi pada kita semuanya, walaupun di masa pandemi, kita tetap bisa memberikan masukan untuk rumah tangga ya, walaupun kita nggak kemana-mana, kita banyak sih macam UKM kan banyak juga, tidak hanya masalah bunga, tapi dengan bunga memberikan kecantikan wajah Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan ibu-ibu semua di rumah-rumahnya, kalau bunga yang cantik-cantik, dia juga mempercantik Kota Bandar Lampung. Bunda, ini kan banyak berbagai jenis tanaman. Kalau menurut bunda, mana sih yang lebih tertarik dengan bunga ini? Kalau bunda sih bagus-bagus semua. Nah ya, kita juga kan ya. Harganya tinggi-tinggi. Ada 15 juta. Yang dulu waktu bunda zaman kecil ada di mana-mana, sekarang harganya selama. Ya, mudah-mudahan itu deh, nambah PAD di rumahnya masing-masing. Iya, iya. Jadi pendapatan ya. PAD di rumahnya masing-masing. Ya, karena ya untuk bantuan ini. Iya dong, kan udah bagus. Apalagi nanti kalau kita Kota Bandar Lampung memang nanti udah, apa namanya? Stabil semua, kenapa enggak kita kasih buka di rumah masing-masing. Kalau tanaman kayak cabai, tomat sudah biasa. Nah nanti kalau misalnya kita ini kita kolaborasi dengan kita berikan tanaman bunga di rumah masing-masing. Sebagai Chairman Radar Lampung, dalam sambutannya Haji Ardiansa mengucapkan terima kasih kepada Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang sudah hadir dan membuka bazar tanaman hias yang digelar di lapangan Radar Lampung. Dari Bandar Lampung, Dika Mistia, Saburai TV, melaporkan.